Okey, kekenyalan. Apakah itu kekenyalan? Baik, okey. So, kekenyalan ni adalah ni sesuatu bahan. Okey. Ni kekenyalan sesuatu bahan ialah sifat bahan itu dia boleh kembali kepada bentuk dan saiz asal selepas daya yang dikenakan dialihkan. Okey, bagi cikgu contoh bahan kenyal. Apa yang kamu boleh nampak? Bahan apa yang kenyal? Yang kamu Getah. Getah. Ya, betul. Getah. Kan getah nak ikat, nak ikat lauk tu kan. Bungkus lauk kan ada getah. So getah ataupun getah rambut ke kan. So getah tu kan kita boleh tarik, betul tak? Kemudian kalau kamu lepaskan dia boleh kembali kepada kepada saiz yang asal. Itulah kita panggil kekenyalan. Okey, pernah tak getah kamu tarik, kamu asyik tarik je getah tu sampai masa getah ni dia dah tak boleh kembali kepada bentuk asal. Maksudnya kan getah tu dah apa? Dia dah longgar kan? Dia dah dah rosak. Pernah tak kamu tengok situasi yang getahnya dah rosak? Pernah. Pernah kan? Okey, kalau getah tu dah rosak, maksudnya kan kamu dah gunakan getah tu, kamu dah tarik getah tu sampai dah melebihi, dia dah melebihi had limit. Okey? Dia dah melebihi had limit. Yalah, dia dah melebihi had kenyal. Okey, dia dah melebihi had kenyal. So kalau kamu dah tarik getah ni sampai dia dah melebihi had kenyal, so getah ni akan jadi rosak. So semua bahan yang kenyal, dia ada dia punya had kenyal dia, okey? Dia ada had kenyal dia. So jangan jangan gunakan apa, jangan over had kenyal ni lah, jangan melebihi had kenyal ni. Nanti kekenyalan dia dah rosak lah. Okey. Okey, next. Yang apa ni? Yang pasal ni tak payahlah eh. Ni tak payah. Ni tak payah, tak payah. Itu detail sangat. Kita belajar benda-benda senang je, okay? Sebab soalan fizik tu yang senang je. Okay. So kat sini, inilah kekenyalan. Okay. Okay, bahan yang boleh apa tadi? Yang boleh ditarik dan boleh kembali kepada bentuk dan saiz asal, okey, selepas daya yang dikenakan tu dialihkan. So kamu kena tahulah maksud kekenyalan. Kadang-kadang tanya dalam soalan definisi kan maksud dia. Okey. Next, ni eksperimen ya. Ni kalau kat sekolah bolehlah kita buat eksperimen ni. Okey. So eksperimen ni kamu fikir logik lah kan. Sebab kita tak buatkan eksperimen ni. Okey, kalau kita letak beban, contohnya dia letak beban mula okay, 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram. Makin lama makin bertambah kan dia punya jisim dia. Okey. Kamu rasa dia punya panjang skrin dia, panjang skrin pula. Panjang spring ni bertambah ke tak? Spring ni pun adalah okey, spring ni pun adalah contoh bahan kenyal eh. Bukan setakat getah, spring pun adalah bahan kenyal. So dalam fizik dia akan lebih fokus kepada spring lah, okay. Spring. Okay, so kalau kita letak beban, nanti spring ni dia akan apa? Dia akan memanjang ke memendek? Respon. Manjang. Manjang. Ikut logik dia akan memanjang lah kan, okay. Daripada ni dia daripada spring ni contohnya okay, tanpa beban contohnya saiz dia macam ni je, okey, dia punya panjang asal dia macam ni je, okey, bila kamu letak beban tiba-tiba dia jadi panjang macam ni, ha, so dia akan memanjang lah. So bila memanjang ni kita panggil dia okey, contohnya cikgu lukis ni panjang asal, okey, ni panjang asal, panjang asal spring. So bila kamu letak beban, nanti dia akan jadi memanjang macam ni kan. Okay, dia akan jadi memanjang macam ni. So ni adalah panjang spring selepas
selepas meletak beban. So berapa pemanjangan dia? Okay, contohnya kalau cikgu bagi panjang asal dia 10 cm. Okay, tanpa beban. Bila letak beban dia jadi, panjang dia jadi, contohnya dia jadi 15 cm. Okay, selepas letak beban dia jadi 15 cm. So sekarang ni berapakah pemanjangan spring? Cikgu bukan tanya panjang spring, cikgu tanya berapakah pemanjangan spring? Berapa? Siapa boleh fikir? 5 cm. So pemanjangan spring tu yang mana? Yang ni ha. Kan bermula panjang asal macam ni, panjang akhir jadi macam ni kan. So pemanjangan dia ni ada. Cikgu buat. So daripada sini ke sinilah. Inilah dia punya pemanjangan. Boleh. So pemanjangan dia kabu tolak 15 tolak 10 dapat 5 cm kan. So 5 cm inilah dia punya pemanjangan. Okay. So ni adalah pemanjangan. Pemanjangan ataupun dia punya simbol dia X. Kalau English kita panggil apa ni? X extension. Extension pemanjangan. Okay, X. Okay, ni kalau letak beban yang 50 gram ni. Okay. Kamu agak-agak kalau letak, okay, contoh tadi apa ni, letak beban 50 gram, kamu buat apa pemanjangan spring dia 5 cm kan. Okay, contoh 5 cm. Agak-agak kalau letak jenis beban 100 gram, makin bertambah ke tak ni pemanjangan spring dia? Bertambah. Ikut logik. Bertambah. Ya, ikut logik bertambah kan. So kamu buatlah, okay, kita buatlah 10 cm kan. Kalau kita letak lagi beban yang 150 gram, mestilah pemanjangan dia lagi bertambah kan. Ikut logik je, betul tak? Tak payah buat pun tak apa kan eksperimen ni, ikut logik je. Ini 200 gram dia akan bertambah juga pemanjangan dia. Okay, 20 cm contohlah. And then 250 gram pemanjangan dia pun akan bertambah. Okay, contoh 25 cm. Okay, so kamu kena ingat tau, ini pemanjangan spring X. So bila X dia nak tengok pemanjangan, iaitu panjang akhir. Okey, panjang akhir tolak, tolak apa ni? Tolak panjang awal. Itulah pemanjangan. So jangan confuse tau panjang dengan pemanjangan. Boleh ke beza panjang dengan pemanjangan? Boleh. 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 Boleh Kalau soalan tanya pemanjangan spring, maksudnya dia nak beza panjang akhir tu tolak panjang awal. Itulah pemanjangan. Okay, next. Okay, bila dah buat graf, bila dah buat eksperimen, okay, kamu akan dapat data macam ni. Okay, nanti bila dah dapat data, mesti kena buat graf. Betul tak? Okay, so graf dia apa lawan apa? Yang ni ha. X ni lawan dengan X lawan dengan F. Okay, bila buat graf spring, dia kena buat graf X melawan F. Okay, X ni apa? Tadi cikgu baru sebut. X tu apa? X tu mewakili apa? Respon. Pemanjangan spring. Ya, pemanjangan spring eh. Okay, pemanjangan spring. So unit dia cm. Lepas tu F. F tu apa F? Respon. F tu apa? Beban. Daya. Ya, F tu daya daya, force, daya. Okay, unit dia Newton kan, Newton. Okay, so kat sini bila dia nak daya, maksudnya kan daripada jisim ni kamu kena tukarkanlah kepada daripada jisim ni kamu kena tukarlah kepada daya. So tadi 50 gram kan, 50 gram. So kalau nak tukar ke daya, macam mana? Kamu tahu daya, yang kamu tahu daya 1 kg bersamaan 10 newton tu lah. Kan daya kan unit dia newton. 1 kg bersamaan 10 newton. Masalahnya kat sini 50 gram. So kamu kena tukar dulu 50 gram tukar ke kg. Berapa 50 gram tukar ke kg? Respon. 0.05. 0.05 kg. So kalau 0.05 kg tukar ke newton. 1 kg 10 newton. 0.05 kg berapa newton? 0.5.
0.5 Newton. Okay. So dia punya daya adalah 0.5 Newton. So nanti semua jisim ni kamu kena tukarkan kepada Newton. So dapatlah 100 gram tukar kg and then tukar Newton. 1 Newton ni 1.5 Newton, 2 Newton, 2.5 Newton. Okay, ni bacaan penunjuk ni, ni nak tunjuk, dia nak kata panjang akhir ni, ni panjang akhir spring. Okay, panjang akhir. So nanti panjang akhir, kamu tolaklah panjang awal tu yang dapat pemanjangan ni. Okay, so graf dia X melawan F. Okay, pemanjangan melawan daya. Okay, kenapa pemanjangan melawan daya ni? Sebabnya yang kamu rekodnya pemanjangan kan? So pemanjangan ni lah mewakili R, RV. Ingat tak RV tu apa? Ha, respon. RV. Apa RV ni? Bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas kan? Responding. Responding variable kan? Pemboleh ubah bergerak balas. So ni RV. Yang daya ni pula mewakili MV. Tahu tak MV tu apa? Apa benda MV? Manipulasi. Manipulasi kan, manipulated kan. So M tu manipulated variable. Iaitu pemboleh ubah manipulasi. So bila buat graf, kan cikgu dah kata kan, eksperimen graf paksi Y mewakili apa? Dia mesti mewakili R, RV. Yang paksi X ni mewakili M, MV. Sebab itulah RV, responding variable dia adalah pemanjangan. Lepas tu manipulated variable dia, MV dia adalah daya. Sebab tu graf dia pemanjangan melawan daya. Dan bila kamu plot graf, kamu akan kamu akan dapat apa ni? Ni apa benda ni? Apa hubungan dia? Respon. Apa hubungan antara pemanjangan dan daya? Cikgu tak ajar hubungan graf. Berkadar terus. Ya, berkadar terus. Sebabnya dia punya garisan dia ni kan, pada titik asalan kosong kan. So kalau macam ni graf dia, maksudnya berkadar terus. Okay, hubungannya adalah berkadar terus. Okay, berkadar terus ataupun nama lain dia boleh sebut berkadar langsung. Faham? Faham? Kan dah belajarkan tentang graf. Kalau graf, okay. Kalaulah kamu punya graf tu tiba-tiba dapat macam ni lah. Dia dapat macam ni. Ni apa hubungan graf ni? Respon. Dia bukan bermula daripada kosong. Dia start daripada sini. Kan cikgu dah ajar ke hubungan graf masa form 4. Ni apa hubungan dia? Tambah secara linear. Ya. Kalau macam ni, dia tak bermula daripada kosong. Kita panggil bertambah secara linear. So ni lah hubungan graf. Okay. Jenis-jenis hubungan graf. Okay. Tapi dalam eksperimen spring, sepatutnya kamu punya graf tu kena dapat yang berkadar langsung. Kalau kamu punya graf dapat bertambah secara linear, maksudnya graf kamu tu salah. Sebab dia tak mematuhi hukum dia. Ada hukum nama dalam spring ni, dalam kekenyalan ni ada satu hukum nama dia. Siapa tahu hukum apa? Tahu tak? Tak tahu tak baca? Yes, nama dia hukum Hook. So hukum Hook kata, okay, kat sini ada tak hukum Hook? Sekejap okay, ni eksperimen dia. Ni dia buat lain pula Dia buat daya melawan pemanjangan. Tak apa. Okay, ni hukum Hook kata. Okey, hukum Hook kata, hukum Hook menyatakan pemanjangan, tak kisahlah dia spring tu memanjang ke ataupun spring tu dimampatkan. Tahu kan dimampatkan tu macam mana? Kalau macam ni kita panggil spring ni memanjang kan. So dia adalah pemanjangan dia. Tapi kalau spring kamu letak beban dia kat atas, ini bukan memanjang.
dia akan dimampatkan, tolak. Okay, spring asal dia macam ni, and then kamu letak beban atas ni, dia akan dimampatkan. So yang yang X ni mewakili mampatan, okay, mampatan. Okay, so hukum Hooke menyatakan pemanjangan ataupun mampatan suatu bahan kenyal dia mesti berkadar terus dengan daya. Tengoklah kalau kamu regangkan spring, so daya regangan lah. Okay, kalau kamu mampatkan spring, daya mampatan lah, okay, yang bertindak. Okay, dan dengan syarat jika had kenyal bahan itu tidak dilebihi. Inilah kita panggil hukum Hooke. Oh, jadi kan tadi dalam eksperimen ni cikgu buat X kan? X pemanjangan yang melawan daya. Okay. Ini kalau dalam daripada eksperimen eh. Tapi kalau berdasarkan yang hukum Hooke tu kata, bukan pemanjangan yang berkata terus dengan daya kan? Tapi dia kata apa tadi? Dia kata, betul lah pemanjangan berkata terus dengan daya. Betul lah ni, pemanjangan berkata terus dengan daya. Kalau macam ni, graf dia macam ni lah. Graf dia pemanjangan, okay, pemanjangan X ataupun boleh mewakili apa, mampatan, and then melawan daya, okay, melawan daya, berkadar terus dengan daya kan. So bila berkadar terus macam ni lah graf dia, straight. Okay, sebab tu dia kena berkadar terus, dia tak boleh dapat graf macam ni eh. Kalau macam ni bertambah secara linear, so dah salah. Ini dah apa, dia tak ikut hukum Hooke. Okay, faham tak ya ni? Faham. Tapi cikgu sebenarnya nampak tak graf ni macam dia buat F lawan X kan? Sepatutnya graf dia X. Saya rasa dia ni, dia tetapkan X. Oh, dia tetapkan X pula. Maksudnya X tu yang jadi MV eh? Lepas tu F ni pula jadi LV. Oh, dia tetapkan X. Maksudnya kalau kena 5 cm berapa ni eh? 10 cm berapa ni? Okay. Tak apalah. Tapi apa-apa hal pun graf dia akan dapat macam ni. Straight macam ni juga. Okay. Iaitu berkadar terus ataupun nama lain dia berkadar langsung. Tapi kalau dalam eksperimen, make sure kamu buat yang ni ya. Yang X ni eh. Yang lawan F. Sebab tu cara betul dia. Okay. Next. Apa lagi eh? Okay, bila dah dapat graf, okay, kamu akan boleh kira, bila graf straight kan, boleh kira kecerunan. So apakah kecerunan graf ini? Oh, tengok sekarang ni graf ni F lawan X pula kan? Okay, sekarang dia je kan F lawan X. Okay, tak apalah, sama je lah, okay. X lawan F ke F lawan X ke. Tapi dalam eksperimen make sure buat yang X lawan F. Okay, dalam soalan, okay, kalau dalam soalan graf macam ni tak apalah eh. Maksudnya berkadar langsung lah tu. Okay, berkadar langsung. Okay, so daripada graf ni kita boleh kira kecerunan. Okay, so kecerunan ni mewakili apa sebenarnya? Okay, kecerunan tu mewakili pemalar spring. Kecerunan mewakili pemalar spring. So setiap spring dia ada pemalar. So apa fungsi nak tahu pemalar ni? Pemalar ni lah kita boleh tahu sama ada spring dia keras ataupun spring dia lembut. Okay, kalau pemalar maksudnya kan kalau kecerunan dia tinggi kan, kecerunan dia tinggi, maksudnya pemalar spring dia tinggi. Bila pemalar spring dia tinggi, maksudnya spring dia adalah keras. Okay, sebab tu kita kena buat graf. Tapi nak graf nak kira kecerunan lah, okay. Bila kira kecerunan, kamu kena pakai yang ni lah. F lawan X lah pula ni, kau nak tahu pemalar spring. Okay, tak apa eh. Okay, so sebab tu lah bila graf kita kena start daripada kosong eh. Bila buat graf kena start daripada kosong. Kamu tak boleh nak kan nak lompat-lompat skala kan. Tak boleh. Sebab tu semua graf fizik kena start daripada kosong. Sebabnya nanti nak kira kecerunan. Sebab kecerunan ni boleh mewakili macam-macam info.
dalam fizik. Contohnya kalau graf spring ni kan, kecerunan dia boleh mewakili apa? Mewakili apa ni? Respon. Pemala. Boleh mewakili pemala spring. Okay. So kalau pemala spring dia tinggi, apa, kecerunan dia tinggi, pemala spring dia tinggi, kita tahulah spring tu adalah keras. Kalau kecerunan dia rendah, pemala spring dia pun rendah lah maksudnya. So bila pemala spring dia rendah, dia adalah spring lembut. Okay. Faham ke ni? Faham? Faham. Okay, faham. Okay, so kat sini lah kamu tengok ni graf yang ni kan. Okay, ni dia buat F lawan X kan. Yelah, sebab nak tahu pemala spring, dia kena buat F lawan X lah ni. Sebab kan dia punya hukum, dia punya formula untuk nak kira pemala spring ni, formula dalam spring ni kan, F sama dengan KX. Ni formula dia. So bila kamu nak cari K, K tu adalah pemala eh. K ni adalah pemala, pemala spring. So nak kira K macam mana? K sama dengan F per X. Sebab tu dia kena buat F ni dekat atas, X ni dekat bawah. Supaya dia akan jadi apa? K kecerunan dia akan jadi paksi Y kan? F bahagi dengan paksi dengan bawah kan, paksi X ni. Sebab tu lah dia kena buat graf F lawan X untuk cari apa, pemala spring ni. Faham tak yang ni? Respon. Faham. Kalau kita buat graf yang X. Faham kan? Kalau kita buat graf X, pemanjangan melawan daya kan ni, nanti kalau nak kira kecerunan macam mana? Kamu akan buat K sama dengan X per F. So macam ni. Sama tak macam ni? FK sama dengan X. Kan dah salah kan? Dah jadi salah kan? Dah salah. Ini pun dah salah kan? Sepatutnya K ni sama dengan F per X. Supaya dia akan jadi, bila kamu ni, bila kamu apa, buat dia punya formula dia, dia akan jadi apa? Dia akan jadi F sama dengan KX. So barulah betul F sama dengan KX. Apa ni, formula dalam spring. So sebab tu kena buat F lawan X. Faham tak ni? Respon. Faham. Okay, so kat sini F lawan X kan. So kita tengok kecerunan dia. Kecerunan mana yang lebih tinggi? Yang A ke yang B? Respon. A. A lebih cerun ya. So bila A lebih cerun, so bila kecerunan dia tinggi, maksudnya apa? Kecerunan dia tinggi, dia punya pemala spring dia apa? Ni. Bila kecerunan dia tinggi, pemala spring dia tinggi. Bila pemala spring tu tinggi, tu dia mewakili apa? Dia mewakili spring ke keras. Sebab tu kat sini dia labelkan spring keras. Tapi kalau B ni dia kurang cerun. So kecerunan dia rendah. Pemala spring dia pun rendah lah maksudnya. Bila pemala spring tu rendah, dia adalah spring lembut. Sebab tu kat sini dia kata spring dia kurang keras. Okay, so kamu kena ingat lah nak cari pemala spring, buatlah graf yang F melawan X supaya dia akan jadi K sama dengan F per X. Okay, sebab inilah dia punya formula dalam spring, F sama dengan KX. Okay, next. Macam mana nak tahu kalau kita dah melebihi had kenyal sesuatu getah ke sesuatu spring ke kan? Contohnya spring tu dah melebihi had kenyal. Contohnya bila kamu buat graf, okay, mula naik lah kan? Okay lah, naik. Tiba-tiba bila kamu buat graf tu, bila kamu nak gariskan dia, tiba-tiba jadi macam ni lah. Dia melengkur pula, dia macam nak jadi flat kan? Nak jadi flat, nak jadi rata kat sini kan? So kat sini kat mana had kenyal dia? Masa dia nak start melengkung tu. So lah, inilah dia punya had kenyal. Faham ke ni? Faham ke had kenyal? Respon. Faham. Jadi had kenyal ni apabila graf tu dia dah start melengkung. Dia dah start nak jadi flat dah. Okay, sepatutnya kalau
yang graf yang cantik yang betul-betul dia masih kenyal, dia akan naik lah kan macam ni kan. Tapi kalau tiba-tiba dia naik tiba-tiba macam nak jadi flat macam ni, tu maksudnya dia dah nak rosak lah spring tu. So ni had kenyal dia, okey, masa dia nak mula melengkung tu. Okey, maksudnya kan kamu letakkan apa ni, maksudnya kan daya tu dia tak nak memanjang dah, okey. Dia tak nak macam memanjang betul-betul lagi. Okey, next. Lagi apa lagi ya? Dah habis eh. Oh, ni spring ni pula. Okey. Kita okay, buat contoh 47 ni. Satu spring yang tidak mempunyai beban mempunyai panjang 12 cm. Maksudnya spring ni kita ambil eh. Okey, spring ni asalnya panjang dia 12 cm. Okey, apabila digantung dengan satu beban, panjangnya bertambah 13.5 cm. Nah, letak beban, panjang dia jadi, panjang spring ni dia akan jadi 13.5 cm. Okey, so berapakah panjang spring itu apabila digantung dengan satu beban 3 Newton pula? Okey, ni beban yang apa? Ni beban 5 Newton. Okey, so ni spring yang sama eh. Ni spring yang sama, dia letak 5 Newton. Asalnya panjang dia 12 cm. Bila letak 5 Newton, 13.5 cm lah panjang dia. And then spring yang sama, dia letak 3 Newton pula. So berapakah dia punya panjang dia pula? Okey, caranya adalah apa-apa hal kamu cari dulu dia punya pemalar spring dia. Okey. Okey, macam mana nak cari pemalar spring dia? Ini dia tak pakai graf. Dia tak pakai graf, kita pakai apa? Kita pakai formula. Formula apa formula dia? Baru dah cakap. Apa formula dalam spring? F sama dengan KX. Okey, F sama dengan KX. F sama dengan KX. So apa-apa hal kamu cari dulu pemalar spring tu eh. Sebab dia guna spring yang sama je kan nanti untuk letak beban 3 Newton. So kamu cari dulu pemalar springnya. So K sama dengan F per X. So F dia apa? F dia adalah 5 Newton eh. Okay, 5 Newton. So 5 Newton bahagi dengan X. X tu apa? X ni mewakili apa ni? Tadi cikgu sebut X tu apa? Pemanjangan spring. Pemanjangan spring. So ni panjang awal eh. Ni panjang awal. Yang ni panjang akhir. So pemanjangan dia yang mana ni? Ni pemanjangan dia adalah yang ni ha. Ni dia punya pemanjangan dia X. So macam nak kira ni pemanjangan dia? Kita buat apa? Tolak. Tolak. 13.5 tolak 12. Berapa? 2.5. Okay, 1.5 cm. So inilah dia punya pemanjangan spring dia, 1.5 cm. So kamu bahagikanlah kat sini, 1.5 cm. 1.5 cm. Oh, sekejap eh. Okay, 1.5 cm. Okay, dapat berapa? 5 bahagi 1.5. 3.33. Okay, 3.33 eh. Jawapan dia panjang ke? Kalau panjang pilih minimum 2 tempat perpuluhan. 5 bahagi 1.5. Sekejap. Kalau ambil pecahan? Mana boleh jawapan fizik, tak boleh pecahan. Dia diharamkan eh pecahan. Jawapan dia panjang kan? 3.33 kan? Jadi paling minimum cikgu kata apa? 2 tempat perpuluhan. Kalau maksimum ambil yang 4 tempat perpuluhan, ingat tak? Kalau minimum ambil 2 tempat perpuluhan, kalau maksimum ambil 4 tempat perpuluhan. Kamu nak ambil yang mana? Minimum ke maksimum? Mana-mana pun boleh. Minimum. Minimum eh. So 3.33. So unit dia apa ni? Respon. 3.33 apa? N. N Newton, lepas tu ni Newton, lepas tu ini. N negatif 1. CM negatif 1. So inilah dia punya pemalar spring.
So kena ingat ya, apa-apa soalan berkaitan string, kamu kena cari dulu pasal pemalar dia dulu. Dah tahu pemalar, kita boleh jawab semua soalan eh. Okay, bila dah tahu pemalar, kita pun bolehlah. Okay. So bila kita dah tahu dah, pemalar string, so kita bolehlah kira berapa panjang string itu apabila digantung dengan beban 3 Newton. Okay, sekarang ni string yang sama, dia buat 3 Newton pula. 3 Newton pula. So berapa panjang, dia tanya panjang kan? Dia bukan tanya pemanjangan kan? Dia nak panjang akhir, panjang spring ni. So berapakah panjang akhir spring ni kalau 3 Newton? Okay. So berapa panjang akhir dia? Okay. So kat sini, kamu kena tahulah dia punya pemanjangan dia berapa. Kamu kena tahulah dia punya pemanjangan dia berapa. Ini berapa? Jadi pakai formula yang sama juga, F sama dengan KX. So kamu nak kena kira lah pemanjangan dia berapa kan. Okay. So X sama dengan F per K. So F berapa ni? Respon 3. 3 Newton bahagi dengan pemalar spring ni berapa? 3.33 Newton sentimeter negatif 1. Ni Newton ni boleh potong. Okay. 3 bahagi 3.33 berapa? 0.90. Sekejap 3 bahagi 3.33. Okay. Sebab dia paling panjang lah. Okay. 0.90. Apa unit ni sekarang ni? Respon cm. Cm saja cm saja. Cm negatif 1 ni kat bawah bila bawah ni atas jadilah cm kuasa 1 daripada negatif jadi positif 1. So tak payah dah tulis positif 1 Okey. So pemanjangan ni adalah 0.90 cm. Okey, so bila 0.90 cm, jadi berapakah panjang akhir dia? 12.90. So nak dapat panjang akhir, panjang awal dia iaitu 12 cm tambah dengan pemanjangan dia 0.90, tu yang dapat panjang akhir dia 12.90 cm. So dapatlah. Faham tak ini? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Next. Lagi tak selagi kira-kira. Okay ni pula. Yang tadi tu apa, regangan. Kamu regangkan spring kan. Dia memanjang. Okay, yang ni kamu mampatkan spring. Letak beban ke atas, nanti dia akan mampat. Spring akan mampat. Okay. Dia kata satu spring ditetapkan secara mencacang. Okay, apabila sebuah bongkah kayu berjisim 500 gram diletakkan di atas spring itu, panjangnya berkurangan daripada 20 cm kepada 16 cm. Oh ni apa benda buat ni lah, hitung tenaga keupayaan kenyal ke? Lah cuba tak ajar lagi tenaga keupayaan kenyal. Okay, formula nak kira tenaga keupayaan kenyal. Formula dia adalah E energy sama dengan 1 per 2 Fx. Ni lah formula dia. Okay, so F tu adalah force, daya. X tu apa? X tu adalah ni lah, sama ada dia pemanjangan ataupun dia adalah mampatan. Okay. So sekarang ni kamu dah tahu F dia, daya kan 500 gram tukar kepada unit Newton. Okay, sekarang ni nak tahu dia punya mampatan dia, sebab ni mampat. Okay, berapa mampatan dia ni? Respon. Ni 20 cm ni panjang awal spring. Yang ni 16 cm ni panjang akhir. So mampatan dia kat mana? Mampatan dia ni adalah di sini ni. Ni dia punya mampatan dia X. Berapa mampatan dia? Respon. 4 cm. Okay. 20 cm tolak 16 cm dapat 4 cm. So ni dia punya mampatan spring. So 4 cm boleh masuk dalam X ni lah. Tapi kamu kena ingat ni energy. Bila energy ni dia apa-apa hal mesti guna unit SI. Sebab E kan joule. So dia nak unit SI kan. So yang ni semua kena unit SI.
ni X ni CM. CM ni kena tukar ke unit SI. Kalau SI apa unit dia? Ah, respon. Meter.